Construct inspection profile data. Udah bisa? Coba kita coba. Kita lihat nih apa yang akan dia lakukan. Si ngerti tuh. Bahasa apaan tuh? Dimasukin cerita aja sana. Terus dianalisa. Kok malah ada detak jantung gitu ya? Berarti hidup ya? Oh, lama. Oh, naik logic skillnya. Wow. Dia menganalisa ini. Keren. Gue kira logic yang level 1, level 2 tuh gak bisa ngelakuin apapun dengan mesin ini. Eta udah berhasil menganalisa si spore cluster ini. Nah, dia udah jadi nih profile datanya. Si Eta akhirnya bisa nyamperin si saintis ini untuk ngebuktiin gue tuh udah punya profile data. Please banget Neng, misi. Gue lagi kenceng loh main masuk-masuk baik. Koblak! Kurang asem weh. Abis itu nyesel kan lo. Sekarang lo nyesel kan. Keren banget. Gue kan jadi ada tuh moodnya. Tidak memiliki privasi banget gue. Karena gue lagi kencing di library. Tiba-tiba orang masuk aja. Tapi salah gue juga sih gak bisa ngunci pintu. Gue mau pulang aja, gue pengen molor, gue pengen nunggu sampai malam biar gue bisa langsung ke secret lab. Ngapain gue ngajak dia pulang? Gue pulang sendiri. Nah, sumpah, astagfirullahaladzim. Oh my god. What happened Aya Naon, Neng? Ini ngapa? Ini ngapa? Ini bocil, ini ngapa? Burik banget. Woi. Wait. Snap out of it. Ini kenapa snap out of it? Diapain ya? Nah, kita coba nyakun dulu. Terus kita jebak, scan. Semuanya kenapa begitu? Her mother dressed in red. She is beauty. Gak ada loh disini loh. Ada. Gue udah scan di deket orang yang terinfeksi tapi ternyata gak bisa juga keluar spor dari orang itu. Gue akan langsung ke tempatnya gitu loh, langsung ke secret lab. Wake up. Gila nih orang tidurnya kebalik sama aja kayak gue. Bodo amat. Gue masih pakai daster begini langsung cabut aja kayaknya nyaman deh. Bodo amat. Bukan daster sih itu ya. Bodo amat. Okay, sekarang kita pergi ke secret lab. Karena kita udah punya hazmat nih, hazmat suit. Kita harus bisa dapetin si helmnya itu yang ada filternya. Nah, langkahnya itu kita harus ngumpulin spor dulu, baru kita kasih ke scientist nanti. Kita udah masuk nih ke secret lab. Ini secret apanya? Penjagaan sangat tipis, nggak ada secret-secretnya, Chan. Coba kita coba di sini. Coba di bawah kali ya. Kita masuk ke sini. Gila, terlihat jelas banget kalau udaranya tuh udah tercemar parah tuh, lihat tuh ada pink-pinknya, terus merah-merah, pink, ungu gitu deh. Yes. Jangan ke situ, kita ke sini dulu. Terus kita scan di sini. Pasti banyak enggak sih di sini? Banyak banget. Oh my god, enggak salah banget gue ke sini. Kita ambilin satu-satu. Berarti sekarang kita punya berapa? Kita punya 6. Kita udah ngumpulin 6 nih ya. Terus kita scan di sini lagi. 2, 3, 4, 5. Wow. Kita banyak banget di sini. Gue nggak usah effort gitu ke library atau ke bar. Terus gue scan. Okay. Kita butuh berapa ya? Kita butuh berapa banyak untuk
kita analyze di sini. Coba ya, kita cobain. Construct inspection profile data. Udah bisa? Coba kita coba. Kita lihat nih apa yang akan dia lakukan. Si ngerti tuh. Bahasa apaan tuh? Dimasukin ceritanya sana. Terus dianalisa. Kok malah ada detak jantung gitu ya? Berarti hidup ya? Lama. Oh, naik logic skillnya. Wow. Ini menganalisa ini. Keren. Gue kira logic yang level 1, level 2 tuh gak bisa ngelakuin apapun dengan mesin ini. Eta udah berhasil nganalisa si spore cluster ini. Nah, dia udah jadi nih profile datanya. Si Eta akhirnya bisa nyamperin si scientist ini untuk ngebuktiin. Gue tuh udah punya profile data. Jadi gue bisa dapetin si filter itu. Gas langsung, gak pakai lama. Gue pengen langsung ketemuin nih scientist biar ngasih gue spore filter. Kita ajak mana tuh scientist Milo sama yang pakai sorban mana? Mana dia? Nyaru dia. Nih, pokoknya di antara mereka pasti ada yang pakai sorban, gue yakin. Gue gak lupa. Sampai. Nah tuh kan bener. Bener kan, dia tuh pakai sorban aslinya. Kenapa di foto profile lo tuh gak pakai sorban? Lo harusnya ngaku aja. Nih kan. Gimana? Gue langsung tanyain nih ke dia, spore filter lo ada gak? Sick lo ya mah. Wow, you did it. Let me analyze this infection profile data and I will send you a spore filter in the mail soon. Keep digging and you might find a vaccine for this infection after all. Vaksin? Kayak lagi banyak denger tuh gue vaksin. Oh my god! Berarti di Sims gue ini lagi pandemi, makanya lagi butuh vaksin. Okay. Katanya ya udah gue tungguin aja karena dia nanti bakal ngirimin langsung ke rumah kita si spore filternya itu. Gue gak sabar banget pengen tahu apa sih kelanjutan dari lorong yang kemarin, karena lorong kemarin itu tuh pasti ada ujungnya dan ujungnya itu tuh pasti yang ngontrol semua ini. Oh my god. Berhubung gue lapar sekarang, maka gue makan yang kemarin aja. Gampang kan kalau udah masak banyak, gue tinggal makan yang ada di kulkas. Eta, I run some tests on that infection profile data. I construct a spore filter that will attach to any hazmat suit. Berhasil, gue akhirnya bisa dapetin si spore filter itu. Nah, sekarang kita lihat nih. Oh, dia cuma ngechat kita kalau itu tuh benar profile datanya, tapi belum dikirim kita. Gimana sih, Tong? Aku juga pengen pakai. Nih hazmatnya, combine. Oh, bisa dikombine nanti dari bajunya itu. Terus bakal jadi satu kostum. Gue nungguinnya lama, gue tidur dulu aja lah. Okay. Di komputer masa gak bisa sih searching-searching tentang Strangerville gitu, kayak emang itu gak ada ya di berita gitu. Masa gak bisa sih? Terus tau gue kan kayak internet semuanya ada gitu. Tapi ini tidak. Berarti Strangerville itu termasuk kota yang terpencil gitu mungkin. Collect microscope sample. Wow, bisa di-collect. Coba kita collect. A slide sample has been added to Eta's inventory. Udah bisa deh, ntar bisa ngeliat di mikroskop ya. Tapi kita gak punya alatnya lah ya, kan kita bukan saintis. Udah, Eta santai-santai dulu aja, jangan ngebet-ngebet tak. Eta terampan.
ngeliat tataran kamu langsung begini loh. Astaghfirullahaladzim. Clear outlines. Coba guntingin dulu. Oke. Udah hilang. Coba kalau kita pipis udah tadi. Take shower. Kita mandi. Shower. Kita mandi. Oh, kalau mandi enggak. Apa kamu berkata kasar tadi, Eta? Sabarlah. Tenang dulu. Santai dulu. Udah ada belum? Kita cek lagi. Belum ada juga. Widih, kenapa ini bocil? Weh, snap out of it gak bisa. Gak bisa lagi. Harusnya kemarin coba aja ya. Embrace the mother, she will bring you peace. Boleh lu peace, boleh dah. Lulunya aja begitu. Snap out of it. Gue pengen tau. Dimarahin. Apa? Kenapa lo ngeliatnya sampe begini? Begini, begini. Termuter apa? Gue tabok kali ya itu. Kayaknya mau gue tabok tapi dia kayak ngelawan gitu. Paling gue tabok juga gak nyadar dia. Aku retakkan ginjal kamu. Gimana? Biasalah. Itu ngapain itu? Oh, buang ini yang kotor. Oke, piring kotor. Dicuci dulu. Pinter. Eta. Ini masih jam 5 pagi nih sekarang. Tapi needs-nya bener-bener full. Dia tuh udah gak tahu harus ngapain. Sekarang udah jam 7. Belum juga ada apa-apa di mail kita. Kayaknya kita harus cabut dulu deh. Coba gue pengen pergi dulu dari rumah. Biar siapa tahu nih kita pulang lagi udah nemu apa spore filternya itu. Perjalanan ini tuh udah kelihatan banget progresnya. Gue sangat-sangat pengen tahu nih di bawah itu ada apa. Makanya dari step-step tadi, gue udah berhasil kan bikin spore filter sama saintis. Karena saintis itu tuh juga udah saintis itu udah membuktikan kalau data yang gue kasih itu tuh asli dan benar gitu. Makanya dia gak bisa ngomong apa-apa lagi dan dia tinggal ngirimin aja ke gue spore filternya. Mau gue kasih? Enggak dah, gak jadi. Dih, talk to my hand. Kita deket-deketin dulu orang-orang. Di bar kita ajak ngobrol, kita ajak kenalan. Oh, ini udah kenal. Wow, kalian abis investigasi ya? Kenapa kalian jalani barengan gitu? Ada saintis, ada militer, dua orang. Pasti kalian tuh ada sesuatu yang ngumpetin kan? Sayangnya, kalian gak bisa ngumpetin terlalu lama. Goblok! Karena ternyata militer juga bocor. Saintisnya juga bocor ke gue. Ada bikinin spore filter, ngasih scanner. Kalian tidak bisa mengumpetkan hal apapun. Belum juga dong guys, lama banget. Santai aja lah. Kita santai-santai dulu lah. Nah, itu dia yang gue tunggu-tunggu. Oke, lo makan dulu aja ya, Eta. Habis itu kita ambil mail. Gue penasaran bentuknya tuh kayak apa sih spore filter ini. Nih. Spore filter. Oke, berarti kita bisa combine sekarang. Combine spore filter dan hazmat. Jadinya modified hazmat suit. This will allow passage through toxic spores in the secret lab as long as it is worn. Jadi selama kita pakai itu, kita gak akan bisa kayak kemarin lagi tuh keracunan. Kena udara-udara yang ungu-ungu itu. Sembari nunggu kita tidur dulu aja. Nanti gue mau ke secret lab lagi nih malam ini. Oke.
Gokil bro, needs-nya tuh gak turun sebenarnya, tapi gue fullin aja terus. Oh my god! Assalamualaikum. Oke. Anjay. Goyang dombret dulu kali gitu, liat mukanya kayak gitu. Dosa deh gue. Cuci piring, mantep. Oke, sekarang jam segini, apakah sudah boleh kesana? Coba kita lihat ya. Itu benar-benar sesuatu yang bikin gue deg-degan gitu loh. Kita udah punya kostumnya dan kita bakal menguak apa yang ada setelah si lorong itu. Berarti sekarang kita masuk dulu ke sini. Kita masuk terus langsung ke bawah. Kemana Neng? Biasalah. Ke bawah, ke sini. Terus kita pakai si hazmat ini. Bisa kan ya harusnya? Nah, kita pakai. Wow, kayak astronot. Wow. Tapi aneh gitu palanya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Oke. Lalu kita turun. Ini berapa lantai, woi? Tuh, turun lagi. Oh my god. Oke, berarti kita langsung aja ke sini. Wow. Wow, ini apa? Admire. Huh? Ini apa? Pokemon. Ini apa? Pokemon. Ini pajangan doang. Hack. Kita coba hack. Untung gue udah belajar programming, jadi gue udah bisa ngehack. Easy. Apaan sih Erwin? Gak usah ganggu deh. Gue lagi di bawah sini. Gue gak tau apa. French blueprints, tapi abis itu laptopnya rusak. Ini gimana ini? Bisa dilewatin gak ya? Use key card. Awal nih orang-orangnya. Oh my god. Speechless banget nih. Gue ketemu monster tumbuhan yang gede banget ada di bawah sini. Itu gede banget dan optionnya kita harus kita optionnya bisa mancing dia atau kita coba komunikasi sama dia atau kita coba fight sama dia. Aku retakkan ginjal kau. Kayaknya itu bukan ide yang bagus, guys. Kayak gue nggak tahu bisa fight sama dia kayak gimana. Tapi di sini ada satu option lagi, fight mother plant with teman kita. Nah, tapi itu tuh butuh 1-3 orang untuk kita ajak. Terus kita bisa pakai si chemical analyzer yang di atas itu untuk bikin vaksin. Nah, kita bikin dulu vaksinnya untuk bisa rekrut orang buat fight dia nih. Jadi sekarang misi kita itu bikin vaksin dulu. Bikin vaksin 3, 4 lah sama kita sendiri gak sih? Kita juga pengen divaksin. Kita bikin 4 pakai chemical analyzer di atas. Lalu kita vaksin teman-teman kita dan kita ajak perang. Ini pintu apa? Gak bisa. Ini pintu apa? Gak bisa. Ini juga lah, gak bisa. Serem banget. Coba scan ah, pengen cobain nih. Oh banyak. Ya iyalah ini gudangnya. Gila, gede banget. Buset. Oke, okay. Oh my god. Oke. Sekarang gue tahu gue harus bikin vaksin dulu. Ya kan? Gue takut kalau ntar berantem sama gituan, terus gue nggak berhasil gimana? Gue ambilin ini dulu sekarang. Oke, kita ambilin semuanya.
kita akan menuju ke lantai atas. Gue pengen coba bikin vaksin. Butuhnya, gue ternyata harus cari si spore clusters itu 5 dan satu bizarre fruit itu yang sempat kita petik waktu kita pertama kali kesini.